Indonesia banget. Eksplor keindahan, kuliner, ataupun budaya Indonesia. Nggak perlu jauh-jauh, guys. Tinggal nonton aja Indonesia banget. Yuhu! Hai, hai, hai! Guys, pasti kalian udah pada nungguin ya. Kira-kira kali ini Cleo bakalan jalan kemana sih? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Di episode Indonesia Banget kali ini, Cleo akan mengeksplor salah satu daerah yang berada di jalur pantura. Dan terkenal dengan mangganya, apalagi kalau bukan Indramayu. Guys, Kabupaten Indramayu ini termasuk panas loh, karena memang Indramayu berdekatan dengan laut. Nah, karena itulah, rata-rata mata pencaharian masyarakat di sini adalah sebagai nelayan. Gak percaya? Nih, sekarang Cleo bakalan ajak kalian semua ke salah satu tempat pelelangan ikan terbesar di Indramayu. Di sini, kita bisa melihat ikan yang diturunkan dari kapal dan langsung akan didistribusikan ke pasar-pasar ikan. Penasaran? Yuk, kita mulai aja perjalanan di Kabupaten Indramayu. Kali ini ada yang tahu nggak kira-kira Cleo lagi ada di mana? Tuh, itu tuh Kota Mangga. Iya, benar banget, Indramayu pastinya. Nah, pasti pada penasaran kan kira-kira Cleo bakal jalan-jalan kemana aja dan seru-seru nggak ya? Seru dong, jadi ikutin terus ya. Mamacita, so nice to meet ya. You drunk off that rum, you shouldn't drive tonight. Give me the key. Guys, kali ini Cleo lagi ada di tempat pelelangan ikan Karangsong. Kalian tahu nggak? Ini adalah tempat pelelangan ikan terbesar yang ada di Indramayu. Wah, semuanya tuh ramai banget loh. Dan ada satu yang menarik, kalau Cleo ngeliatin di sebelah sana, itu kayaknya ada ikan-ikan yang baru pada turun dari kapal. Gimana kalau kita ke sana? Yuk. On the other side of the street, I knew. Wah, guys, tuh lihat deh, banyak banget ikannya. Dari yang kecil sampai yang besar, semuanya ada loh di sini. Dan tentunya banyak banget aktivitas, baik para nelayan sampai pembeli ikan. Semuanya mempunyai kesibukannya masing-masing. Nah, ini dia nih guys yang tadi Cleo bilang. Ikan-ikan yang baru banget turun dari kapal. Wah, hai hai semuanya. Hai. Mas, mau nanya dong. Ini udah berapa lama di laut? 2 bulan. Serius? Jadi baru pada balik bawa ikan sebanyak ini. Wow. Wih, mas-mas dan bapak-bapaknya kuat-kuat banget ya guys. Bawa ikan segitu banyaknya. Kalau Cleo sih mungkin udah gak kuat.
Habis itu dicatu sama bapak penjaganya. Cara melihatnya dari situ. Oh, jadi gitu. Kita bisa lihat berat isi ikan dengan alat ini. Cleo baru tahu nih, guys. Yaudah, guys. Gimana kalau kita langsung lihat ke sana? Karena dari tadi ikan-ikannya dibawa ke sana untuk dilelangin ke masyarakat semuanya. Yuk! Setelah Cleo melihat ikan yang turun dari nelayan, sekarang Cleo akan masuk ke tempat pelelangan ikan. Gak hanya di luar guys yang rame, di dalamnya juga gak kalah loh ramenya. Yang pastinya dengan berbagai macam aktivitas. Dan mereka berkumpul untuk bersiap-siap mengikuti pelelangan ikan. Kira-kira gimana sih pelelangan ikan di TPI Karangsong ini? Cleo mau tanya-tanya. Halo. Halo. Saya Cleopatra saya Yoso. Oh iya. Bapak, ini yang dibilang tempat pelelangan ikannya ya? Iya, benar. Wah. Ini lagi ada apa sih Pak, rame-rame? Oh, ini biasa kegiatan rutin setiap hari begitu. Oh, emang kegiatan rutin? Iya, apa istilahnya untuk menawarkan ikan. Emang rutin lah setiap harinya. Oh, gitu. Iya. Pak, maaf Pak kalau boleh tahu sistem pelelangan ikan di Karangsong ini kayak gimana sih? Ya beginilah istilahnya, jadi menawarkan ikan itu siapa yang tertinggi itu yang paling dapat. Jadi emang tetap ya kalau namanya pelelangan itu dicari yang paling tinggi. Iya. Jadi kalau misalkan per peti gitu isinya, tapi semua satu jenis ikan aja. Iya, macam-macam jadi. Oh, boleh, per kilo lah. Pokoknya dalam satu kotak ini istilahnya ada yang muatnya 68 kilo, ada yang 70 gitu. Jadi siapa yang tertinggi harganya itu yang pasti dapat. Oh gitu. Rata-rata nih Pak, kalau misalkan dalam satu peti kayak gini ya, biasanya isinya berapa puluh kilo? Ya itu dari rata-ratanya paling sekitar 60-80. Oke, kalau 60-80 kilo berarti itu harganya berapa? Ya tergantung ikannya. Kalau kita istilahnya ikan tenggiri lah, taruhlah harga umumnya lah ya 45. Kalau 45.000 iya, per satu peti. Per kilo. Oh, per kilonya. Iya, tinggal kita kalikan aja mamanya 40.000 dikali 80. Berarti 3.200. Yang kita tawarkan 3.200. Kalau ada yang nyaut lagi ya naik 500. Oh, kalau misalkan 3.200. Oh, 3.500. Ya, 4 juta. Iya, terus. Nah, itu yang kalau yang paling tinggi itu yang paling dapat. Oh, gitu. Ya udah. Kalau gitu Cleo pengen lihat-lihat mungkin ikannya sebenarnya ada jenis apa aja sih, Cleo agak bingung. Ayo. Nah ini. Kayak sini yuk, lihat-lihat ikannya tuh ada yang gede banget nih, kayak gini nih. Ini jenis ikan apa, nah, Pak? Nah ini biasa umumnya kalau di asin, huh? Ini yang namanya bahan baku jambal roti. Ini bahan baku jambal roti? Iya, kalau ikan, kalau bahasa sininya mah manyung lah. Oke, aku pegang ya. Nah, awas licin. Tapi ini udah mati kan? Udah mati, gak hidup. Aduh berat banget ya, guys. Ya itu, ya paling 7 kilo. Iya. Berat banget. Nah ini per ekornya, ini per ekor ya. Oh ini sistemnya per ekor. Iya, per kilo. Oh tetap per kilo juga. Jadi satunya 140. Kalau ini ikan kembung kan? Nah betul. Wah. Nah, udah nomor tiganya ini mah. Ya guys, ternyata banyak banget ya ikan-ikannya di sini. Kayaknya aku mau belanja deh buat bawa pulang ke rumah. Bapak, terima kasih sama-sama. Pak Fi, Bapak Fis. Ya, makasih untuk waktunya. Ya. Guys, kita keliling-keliling lagi ya. Lihat-lihat ikannya. Yuk. Oh, jadi begitu guys. Siapa yang menawar dengan harga tertinggi, dia yang berhak untuk mendapatkan ikannya. Ngerti kan guys? Oh iya, rata-rata pembeli ikan di sini adalah pedagang yang akan menjual di pasar tempat mereka berdagang. Tapi ada juga yang didistribusikan keluar daerah. Nah, siapa tahu aja nih, ikan yang kamu makan adalah hasil dari tangkapan nelayan Indramayu.
Sepertinya ada ibu yang baru aja membeli ikan di sini. Kita tanya-tanya yuk. Ibu ini beli ikan buat dijual lagi. Kalau Cleo sih buat digoreng sendiri. Oke deh Bu, silakan beli ikannya lagi. Cleo mau jalan-jalan dulu ya. Ih, itu si ibu lagi mau beli ikan apa sih? Kok ikannya gede banget? Cleo samperin ah. Hai Ibu, lagi ngapain? Lihat ikan manyung. Halo, belum kenal Cleopatra dari Indonesia banget. Saya Indra Zaira dari bagian ini. Oh iya ya. Guys, kayaknya ada yang aneh deh. Tadi kata ibu, ini ikan manyung. Ya. Sedangkan itu kan kayak ada kumis ya. Aku pikir ikan lele. Bukan, itu ikan manyung. Oh ikan manyung. Ya. Ini buat apaan emangnya biasanya? Ini kepalanya dipakai buat pindang gombyang. Itu Indramayu hasilnya gombyang. Oh itu yang makanan paling terkenal dari Indramayu. Ya gitu. Pindang gombyang. Wah, keren banget. Iya. Tapi cuma kepalanya doang? Iya, kepalanya doang. Kalau ini badannya buat di ikan jambal gitu. Oh, buat di ikan jambal. Oke. Ih, Bu, Cleo jadi penasaran deh. Kebetulan juga kan Cleo belum pernah nih nyobain pindang gombyang. Cleo boleh nggak ikutan? Boleh, di rumah saya. Boleh? Boleh. Jadi, Cleo dapat kesempatan buat masak ikan pindang gombyang. Dan juga ngeliat proses masaknya. Ya udah ibu, Cleo temenin buat belanjanya ya. Oke, mau nyari yang kayak gimana? Ya ini yang segar, yang bagus ya kepalanya. Yang segar, carinya harus yang segar, yang kepalanya gede, biar mantep kata ibunya. Ya udah kita cari dulu ya. Ya. Yuk cari dulu. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Nah, guys, setelah yang satu ini, Cleo mau masak pindang gombyang. Penasaran kan seperti apa sih bentuk dari pindang gombyang ini? So, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia banget.